Al-Kais bermakna orang yang bijak, orang yang pandai ataupun orang yang memanfaatkan akal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Tuan-tuan ingat, dalam alam semesta ini ada banyak makhluk. Alam, bukan bumi je, alam semesta ini ada banyak makhluk. Adanya manusia, adanya jin, adanya bunian, adanya macam-macam, adanya malaikat, adanya matahari, adanya bulan, adanya pokok, adanya binatang-binatang. Semua hidup dalam alam Allah belaka. Yang pasti semua yang berada dalam alam Allah ini, kullu man 'alaiha fan, itu jelas dah Allah sebut, semua akan binasa. Tetapi dalam saat ketika mana sebelum kebinasaan berlaku, nescaya dipilih daripada alam itu ada yang mentadbirnya daripada kalangan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحاكم. Yang dihormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan pertemuan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah nilaian amal kepada kita semua dan mengizinkan satu bekalan yang baik yang boleh memberatkan timbangan amal setelah mana kita mati nanti. Dan mudah-mudahan Allah mencampakkan istiqamah untuk di antara saya dan tuan-tuan kekal melakukan ibadah sampai mati. Alhamdulillah juga Allah mengizinkan malam ni pilihan yang baik kepada kita semua dengan digerakkan hati saya dan tuan-tuan untuk kita menyelesaikan salah satu ibadah yang khusus ke atas kita, yakni solat. Kalau tuan-tuan perasan, kalau di skrin belakang ni akan naik beberapa hadis. Tadi saya nampak ada satu hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu hadis yang sepatutnya kita ambil berat dan cakna tentang riwayat hadis ini. Nabi kata, ma bainar rijal kufur as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur, atau bahasa mudahnya, beza kita dengan kafir ni satu benda ya. Nabi kata, solat. Dalam bab meninggalkan solat. Nanti cuba tengok, ada satu hadis lagi keluar. Maka bayangkan ramai mana hari ini umat Islam di dunia yang sedang meninggalkan solat. Di atas muka bumi Allah hari ini, dalam world population 2020, tuan-tuan balik cuba cek, tengok ada 7 bilion manusia di seluruh dunia.
23% daripada populasi dunia adalah umat Islam. Islam duduk pada kedudukan agama yang kedua terbesar di dunia. Kristian nombor satu, 31%. Daripada 23% mewakili 7 juta itu, 1.7 bilion Islam. Maka ia bukan satu angka yang kecil. Daripada 1.7 bilion Islam, dibuat kajian 60% yang Islam agak praktikal, praktikal pun tak sempurna, dan 40% adalah non-praktikal. Hanya Islam dengan syahadah, lepas itu tak buat apa dah. Daripada 60% tadi ni yang praktikal tapi ikut-ikut, kadang-kadang okey, kadang tak okey ni. Baik, kalau di Malaysia, Institut Kefahaman Islam Malaysia keluarkan kajian, IKIM. Umat Islam yang ada di Malaysia yang solat 5 waktu sehari cuma 20% sahaja. Seram kita dengar, tuan. Kalau 32 juta rakyat Malaysia, 60% kan Islam di Malaysia. 40% is non-Muslim, termasuk yang umum putera yang ada di Sabah Sarawak. Maksudnya ada lebih kurang mungkin dalam 20 juta, 22 juta Islam. Baik, kita tolak yang belum balik. Umat yang bawa 12 tahun kita buang, maka mungkin akan dapat dalam 16 juta umat Islam di Malaysia yang ulul ahlam wa nuha, yang sempurna akal, dan mereka ini boleh, maksudnya sempurna akal lah, dah balik. Yang wajib taklifan solat tu wajib berlaku. 16 juta, 20% sahaja yang solat sempurna. Ini bukan saya punya kajian ni, Institut Kefahaman Islam. Kebetulan dia pun jemput saya kuliah waktu tu. Dia orang masuk dalam galeri ilmu. IKIM bagus, dia ada pusat ilmu dia. Kajian-kajian-kajian ni, maka dihimpunkan, disentralizkan untuk menjadi bahan bacaan untuk kita. Macam-macam lah tuan-tuan boleh kajian. Buat puasa, buat zakat, buat solat, kan, buat khilaf, apa semua tu ada wujud kajian-kajian tu dibuat. Kita tengok 20% je tuan-tuan. Maksudnya daripada 16 juta, cuma 3.2 juta je betul-betul yang jaga solat. Bakinya Allah tu duduk pada hadis yang Nabi sebut, ma bainar rijal kufur as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur ataupun kafir ini? Solat. Tapi malam ni alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah mengizinkan saya dan tuan-tuan, walaupun dengan banyak maksiat yang kita buat ni, mata tengok benda haram, mulut cakap benda haram, telinga dengar benda haram, perut kita dimasukkan dengan benda yang haram, tapi still Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya pilih kita semua sekurang-kurangnya dapat melakukan ibadah, yakni solat berjemaah. Tahniah. Mudah-mudahan minta pada Allah, datang hidup tempat yang baik, waktu yang baik. Minta pada Allah sungguh-sungguh ni, agar Allah kekalkan kita mati sampai dalam keadaan, sampai mati pun untuk melakukan ibadah macam ni. Ha, minta pada Allah. Kan Allah suka hamba yang minta pada dia. Nah, Allah bukan macam makhluk. Makhluk kalau kita selalu minta, dia menyampah. Kan? Kalau kita minta kat kawan kita, selalu sangat minta, jumpa ya, mesti minta rokok. Dia temai sebatang. Hari-hari minta sampai kawan tu menatang ni, main dia buat serok rokok. Betul, manusia ni dia akan rasa meluat kalau terlalu kerap, terlalu banyak kali sangat minta. Batu Piramli buat cerita Ali Baba tu, 40 penyamun tu kan, duk minta beras dekat adik-beradik dia, sampai dia kata entah ingat anak di bank, dia kata duk minta sampai akan macam tu sekali. Ha? Sebab tu muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengizinkan istiqamah. Baik. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah, kita mengambil malam ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu tajuk perbincangan. Mudah-mudahan semua dapat faedah dan manfaat. Di dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Nah, satu kitab yang baik menjadi bahan bacaan kalau tuan-tuan balpi di kedai buku, cari kitab ni dan beli, cuba tengok. Kitab Ayyuhal Walad ni Al-Imam Al-Ghazali mengarang pada tahun 450 Hijrah. Dan beliau wafat pada 505 Hijrah, 55 tahun umur beliau. Dan dia bukanlah menulis kitab ini untuk buat kitab, tetapi Al-Imam Al-Ghazali menulis yang ni untuk buat surat. Maksudnya dia buat risalah surat dan dihantarkan kepada anak-anak murid dia. Nasihatlah macam buat surat, hantar. Buat surat, hantar.
Setelah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wafat, maka anak murid dia ni himpunkan nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali dan dibukukan sehingga akan menjadikan namanya Ar-Risalah Al-Waladiyah. Ataupun namanya Ayyuhal Walad tu lah. Wahai anakku yang tercinta. Tapi kagumnya kita dengan ilmu Imam Al-Ghazali ini, 950 tahun yang lepas dia tulis surat saja, tetapi manfaatnya sampai hari ini orang gunakan. Hebat tu, buat surat je menjadi macam tu. Kita ish, kita yang duk biasa buat diploma, degree, master, PhD kan, kita ada FYP kan, final year project kita tu. Yang kita buat selama 2 semester. Satu semester daripada chapter 1 pada chapter 2 tu habis semua, dikompilkan dan kita viva di depan lecturer untuk dapatkan kita punya result last. Cuba tengok, kita buat yang nak dapatkan penulisan yang sempurna ni bukan senang. Payah. Kena ada metodologinya, lepas tu data tu nak di-clarity-kan, nak disahkan, nak di-verify-kan dengan SPSS-nya. Bukan senang, susah tu. Tapi dulu ni ulama dulu tulis surat jadi buku. Kita cuba balik tengok, cari surat-surat lama kita. Dulu kan kita bercinta kan tulis surat. Tulis-tulis-tulis, lipat, berbedak, jadi sebebi, betul hantar kan. Cuba cari balik surat-surat lama tu, dan agak-agak lah, kalau hari ni kita bukukan surat tu, kalau kita jual, ada orang nak beli tak agak-agak? Kita baca pun nak termuntah. Kita baca, ya Allah, kalau anak kita tengok ni malu ni, taubat malu. Ayat-ayat tu Allah. Imam Al-Ghazali menulis surat, jadi kitab tu berkat tu, Masya Allah. Maka dalam kitab tu ada satu hadis yang Al-Imam Al-Ghazali ambil daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata baginda Nabi SAW yang membincangkan soal siapakah orang yang pandai, siapakah orang yang bijak. Nabi sebut pada kita 1400 tahun lepas. Hari ni kita semua rasa mungkin kita ni ada, mungkin ada kebijaksanaan masing-masing lah. Ada yang dalam ni pandai dalam bidang pemotoran, ada yang pandai dalam bidang pertanian, ada yang pandai dalam bidang agama, ada yang pandai dalam bidang macam-macam bidang lah Allah izinkan kan. Maka kita nak tengok apa ta'rifan yang Nabi SAW sebut hakikat kepada makna orang yang pandai ni. Siapa orang yang pandai? Nabi kata dalam hadis ni, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani aw kama qala. Dalam hadis ni Nabi bercerita siapa orang yang pandai. Yang pertama, Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu. Ma makna kayyis? Al-kayyis bermakna orang yang bijak, orang yang pandai, ataupun orang yang memanfaatkan akal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Tuan-tuan ingat, dalam alam semesta ini ada banyak makhluk. Alam, bukan bumi je, alam semesta ini ada banyak makhluk. Adanya manusia, adanya jin, adanya bunian, adanya macam-macam, adanya malaikat, adanya matahari, adanya bulan, adanya pokok, adanya binatang-binatang. Semua ni duduk dalam alam Allah belaka. Yang pasti semua yang berada dalam alam Allah ini, kullu man 'alaiha fan, itu jelas dah Allah sebut, semua akan binasa. Tetapi dalam saat ketika mana sebelum kebinasaan berlaku, nescaya dipilih daripada alam itu ada yang mentadbirnya daripada kalangan makhluk. Akan ada mas'ul yang Allah pilih berdasarkan dalil daripada muka surat yang ke-6, ayat yang kedua daripada suratul Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jelas Allah sebut dalam Al-Quran, Allah lantik manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Allah, walaupun malaikat menanyakan kepada Allah dengan sebab keterbatasan ilmu malaikat. Malaikat ini makhluk yang hebat, tapi mereka juga ada batasan ilmu yang mereka tahu dan mereka tak tahu. Maka mereka tanya kepada Allah saat Allah sebut kata nak jadikan manusia sebagai khalifah, maka keterbatasan ilmu ataupun experience malaikat ni dia tanya, wahai Allah, adakah nak jadikan manusia yang mereka ni nanti wayasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukhaddisulak. Adakah nak jadikan manusia yang mereka ni nanti akan saling menumpah darah
Berbunuh-bunuhan sesama mereka. Bergaduh sesama mereka yang tak pernah berkesudahan. Adakah nak jadikan mereka ni sebagai khalifah? Maka kata Allah, "Khala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sungguh Allah lebih mengetahui dari apa yang para malaikat tahu. Maka Allah lebihkan manusia dengan apa? Allah melebihkan manusia dengan namanya akal. Kalau kita nak banding dari soal kekuatan, tuan-tuan, kita tak hebat tak mana pun. Kalau kita nak banding dari segi kekuatan lah, tuan-tuan, banyak lagi makhluk lain yang hebat. Kalau dalam ayam, ikan lagi hebat pada manusia. Kan, ikan dia boleh lagi hebat pada manusia. Dia boleh duduk tanpa naik beberapa hari pun boleh. Manusia mana boleh. Allah lebihkan mereka dalam ayam. Kalau atas darat, cuba tengok, ada tak makhluk yang lebih hebat? Ada, banyak. Seekor lembu nak direbahkan, perlukan 5-6 orang manusia. Kalau kita nak banding dari segi atas udara, ada tak makhluk yang lebih hebat? Burung lagi hebat pada manusia. Cuba tengok petang-petang burung. Dari segi pergerakannya hebat, kemampuannya pun hebat. Burung layang-layang, kita tengok waktu maghrib tu penuh. Ada dia accident, tuan-tuan? Tak ada. Macam mana dia berkomunikasi agak-agak kita lah? Tak nampak pula dia bagi signal kiri, kanan, horn pun tak dengar bunyi. Tapi tak ada pun, walaupun penuh-penuh tu tak ada accident. Kita ada horn, kita ada semua signal untuk kita nak bagi makluman, kata kita nak buat apa. Tapi still kemalangan berlaku. So dari segi bahasa pula transportationnya, mereka jago lebih baik. Dalam National Geographic, dia buat satu kajian. Dia buat satu macam GPS tracker tu kepada burung. Saya tak ingat burung, tapi burung ni dia burung nomad yang berpindah randah. Disebut dengan burung berpindah randah lah. Dia saat musim dia duduk dalam musim panas, bila negara tu musim sejuk, dia akan keluar cari iklim yang sesuai dengan dia, and then back bila negara tu dah okey, dia akan patah balik. Dia perbuat GPS tracker, dalam tempoh setahun burung ni akan terbang melebihi 5000 km. Dalam setahun. Jauh tuan. 5000 km terbang relax, dan dia bawa kawanan dia tanpa ada seorang pun, seekor pun yang sesat. Bawa semua pergi, masya-Allah. Atas tu bukan ada RNR pun. Tapi Allah mengizinkan kemampuan dia dengan cara terbang. Tetapi walaupun manusia tidak mampu terbang tanpa alat bantuan. Ya, manusia tak mampu menyelam lama dalam air. Manusia tak boleh berenang lama dalam air. Maka dengan kurniaan akal, manusia berinovasi untuk buat sesuatu melalui ilham yang Allah pinjamkan. Ketika tak boleh terbang, manusia buat kapal terbang. Dan hari ini kelajuan kita jauh lebih baik daripada burung. Ketika manusia tak mampu menyelam lama dalam air, yang kita akui, maka Allah izinkan daripada ilham dan pinjaman ini, manusia buatlah alatan scuba, boleh selam lama. Buat kapal selam, boleh terlam lagi lama daripada tu. Buat kapal layak, boleh pergi berlayak, pusing satu dunia. Maka itu kemampuan akal. Tetapi ketika mana manusia yang tidak memanfaatkan akal, ancaman Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adal. Ketika manusia yang tidak memanfaatkan akal, menafikan hak kebijaksanaan akal yang dipinjamkan, Allah tamsilkan kal an'am, maka kita ni seperti mana haiwan-haiwan ternakan. Bahkan bukan takat tu lagi, balhum adal, Allah tambah bahkan teruk daripada binatang lagi. Awak kata macam tu, baik, tengok hakikat yang sedang berlaku. Kita dah dengar kes pelik-pelik yang duk berlaku hari ni. Kan, hujung tahun lepas kita dikejutkan dengan satu kes penderaan seorang bayi yang sehingga mati bayi tu kena. Nah, di Kolim Benak Baru ada satu kes seorang ayah rogol anak berumur 8 bulan tahun lepas. Pening kita dengar. 8 bulan anak kandung dia tu. Bulan 2 tahun lepas kita dengar di Langkawi. Kan? Seorang ibu dan bapa tiri dia. Maksudnya ibu ni dia kahwin dengan suami yang baru, dera anak ni sampai mati. Dan apa, dia bila dia panik, dia buang anak dalam gong. Bila polis jumpa seminggu lepas tu, tinggal separuh je badan, dah dimakan oleh binatang buas. Siapa yang buat benda ni tuan? Manusia. Kita pernah dengar di Selangor hari tu kan, dia lempar anak tingkat 13, bayi yang baru dilahirkan, yang sempurna sifat, yang hidup ketika dilahirkan. Bila dibuat postmortem, dia confirmkan bayi tu hidup sebelum mati. Maksudnya lahir tu dalam keadaan yang sempurna dan sihat ni.
Tapi mungkin mak ni tekanan apa semua, dia lempak anak bertingkat 13. Anak jatuh ni terborai perut, pecah pala atas tanah tu. Siapa yang buat? Manusia. Di Betuus 2 tahun lepas, kita dengar kes seorang ibu, dia bersalin dalam klinik kesihatan. Bila bersalin dalam bilik air, dia panik, tak tahu nak buat apa, dia sumbat anak dalam flash jamban. Kan atas tu ada, dia duk contain, dia nyimpan ayak tu kan. Kita berak kencing, kita tarik berur ayak keluar kan. Dia perosok anak dalam tu, dia tutup. Dua hari selepas kematian tu barulah dijumpai oleh cleaner. Sebab bila masuk tu ada bau, macam tak apa nak sedap sangat. Tengoklah, nak kata tik, dah flash pun bau. Sabun pun semua pun masih elok. Elok tak ada lah ni. Sepatutnya hilang lah, tapi duk bau juga. Dia buka-buka, tengok-tengok ada budak lemah dah dalam tu, meninggal dah dua hari dah. Siapa yang buat perbuatan macam ni? Manusia. Seumur hidup kita, dalam kita hidup di atas muka bumi Allah ni, pernah tak kita dengar seekor kambing cekik anak sampai mati kerana melahirkan anak lalu nikah? Pernah dengar tak? Tak pernah masa? Tak ada. Saya pergi di Zoo Taiping, itu bawa anak-anak berjalan. Bila masuk dalam Zoo Taiping tu, dia ada satu macam guider kot. Dia panggil guider eh. Kalau dalam bahasa Arab panggil mutawif. Mutawif lah pembantu untuk dia bawa kita, dia pergi satu tempat, dia pergi tunjuk satu tempat. Then dia explain. Dia acknowledge kita lah, dia pergi, okay macam ni, macam ni, macam ni. Pergi kat ayam, dia tahu lah ayam macam ni. Kita dengar, oh ayam ni aku makan bagi tadi. Dia seronok, tapi dia cerita tu, knowledge tu baik lah untuk anak-anak best dengar. Oh dia excited. Bila sampai binatang yang namanya khinzir. Kat ni tu, tapi ada khinzir banyak dalam tu. Dia sampai kat khinzir, dia cerita tu, tapi kita seronok lah dengar. Sebagai acknowledge kita. Lepas kita duduk dengar tu, dia cerita lah, dia khinzir ni macam ni sekalian, berat badan dia maksimum boleh macam ni. Oh, jangka hayat dia average macam ni. Dia kata, dan yang seronoknya di zoo ni, dia setiap binatang tu ada nama dia. Ni nama putih, yang tu nama ni, yang ni nama melur, ini nama. So, nama-nama pun canggih-canggih dah sekarang. And then, satu benda yang menarik, saya punya minat waktu tu, dia sebut, dia kata apa? Dia kata, khinzir ni berkemungkinan dia boleh melahirkan sekali beranak tu, dia boleh beranak kadang-kadang, bukan kerap, tapi ada kebarangkalian yang boleh mencecah kadang-kadang 7 ke 10 ekor. Sekali beranak tuan keluar 7 ekor, jenuh buh nama. Tuan-tuan dia pelik lah, memang di Zoo Taiping dia ada nama. Dan dia ada surat beranak yang dikeluarkan bahawa mereka ni adalah kelahiran daripada Zoo Taiping punya binatang. Dia sebut, dia kata, yang tu yang bot dia tunjuk ada waktu tu kebetulan ada 4-5 ekor yang baru dilahirkan. Dia sebut nama satu-satu. Dia syok je, dia kenal. Kita tengok tu dia. Babi. Khinzir ni dia kecil-kecil tu biasalah nampak macam comel sikit lah kan. Betul kalau kecil-kecil comel, dia main besar tu nampak uduh sikit. Saya duduk terfikir waktu satu benda. Walaupun dia melahirkan anak 7-10 ekor ni, tak pernah lagi kita tengok seekor anak khinzir dijumpai di tangga surau sebab masalah kemelesetan ekonomi. Pernah jumpa orang tak? Belagi SD ni kau ada seekor tinggal pagi-pagi buh dalam napkin balut sebab apa dia buat surat. Maaf dia kata kemelesetan ekonomi, balik belalah dia kata. Ada. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, ketika mana manusia menafikan hak akal, maka perbuatan kita akan lebih teruk daripada binatang. Kita dengar kes bunuh diri hari-hari, duduk dengar lah ni. Hari-hari duduk dengar. Masalah macam-macam lah. Masalah rumah tangganya, masalah putih cintanya. Hati-hati tentang depression sekarang ni sangat teruk. Sehingga kan 2 bulan lepas kan, ada seorang budak 12 tahun gantung diri kan. Dia belah mana? Belah KL kan? Umur 12 tahun. Depression ni hati-hati, masalah buli di sekolah, macam-macam manusia didatangkan dengan versi masalah yang bermacam. Tinggalkan menafikan hak akal itu. Ingat, orang yang bunuh diri, dia akan mengulangi perbuatan tersebut di mahsyar nanti, di akhirat nanti, mengulangi benda yang sama dan mati dah ada balik. Sebab ketika di alam mahsyar kelak, alam akhirat, dia tak ada istilah mati dah. Nah? Menanggung kesakitan ni, wal akhiratu khairun wa abqa, selama-lamanya. Atas dunia kita tanggung sakit ni, dia ada dia punya ceiling dia. Dia ada sampai limit dia. Limit dia adalah mati ya. Kita tengok ada orang duk tanggung kesakitan. Orang kemalangan, orang yang kemalangan, ada satu baru ni video dia tunjuk, so dia accident kebakaran tank, dia bawa tank minyak tu,
Kan? Lepas tu accident, lepas tu terbakar. Dan dia terbakar nampak dia lari tengah jalan raya, tapi orang tak boleh nak tolong sebab takut meletup. Kan nampak ada video tu, dia lari, duk minta tolong dalam 15-20 saat, boom dia rebah. Lepas tu dia duduk gede, habis. Padahal kita tengok badan dia masih terbakar. Kenapa dia berhenti daripada duk mengelupur tu? Sebab ketika roh dan jasad dah terpisah, maka habis dah selesai ketika tu. Kesakitan yang ditanggung di dunia lah. Kalau baik amalnya, insyaAllah lah dia rehat di sana. Tapi kalau buruk amal, nak tanggung di alam manazil, alam barzah pula. Tapi tekat tu je lah di dunia. Kita tengok badan dia walaupun penuh dengan kebakaran ni, habis ni, injet ni, kira 100% daripada badan ni dah mula terbakar dan sebagainya. Tapi still tak bergerak dah dia. Walhal kalau kita di atas dunia hari ni, jangan kata terbakar. Melecur sikit tu pun sakit dah. Tuan-tuan datang semayang Jumaat, parking motor tengah panas. Habis semayang Jumaat apa semua, baca doa, pukul 2:30 motor duduk tengah panas. Tuan-tuan pi tu, terus kepok kaki naik motor ke, tuan-tuan tepuk seat dulu. Tuan-tuan akan tepuk seat dulu. Kita akan tepuk seat dulu. Sebab apa kita tepuk? Sebab kita tahu panas. Kalau gagah naik juga, separuh masak bungkok kita, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk sembang, siapa pula? 3 line, 7 line pun sama je. Allah nak tunjukkan kepada kita di atas dunia, sakit yang kita tanggung ini dia ada batas habis dia. Dia ada limitation dia. Tetapi berbeza dengan alam barzah dan alam akhirat yang ketika tu tidak ada kematian. Bila tak ada kematian, kita akan mengulangi tanggungan itu tanpa pernah habis. Merasai kesakitan yang tak pernah habis. Kalaulah dia azab, maka azab itu dia berterusan. Pasal hak ni tak ada habis lagi. Zak, tamuh yang baru pula. Yang ni tak selesai lagi ni. Hak kesakitan pertama dan kedua pun belum habis tanggungan. Ditambah yang ketiga, ditambah yang keempat, ditambah yang kelima. Allahu Rabbi. Sebab tu hati-hati dalam bab bunuh diri ni. Takut kita tengok sekarang. Banyak. Budak-budak tu lah yang tu, yang satu bentuk kebimbangan kan. Umur 18 tahun baru ni toreh. Putus cinta. Nah, tu hati-hati kena tengok lah. Tengok yang pertama Nabi kata, orang yang cerdik pandai ni, orang yang manfaatkan akal, mandana nafsahu, pada diri mereka, mereka akan banyak memuhasabah diri. Muslimin, muslimat dirahmati Allah, saya yang bercakap ni bukan baik pun tak. Kita semua buat dosa belaka, semua kita tahu. Bila sebut tentang muhasabah diri dalam bahasa moden, ini panggil audit. Kena audit diri sendiri. Sebab dengan audit kita tahu syarikat dia tu nak check and balance kan. Kalau perniagaan kita tahu untung rugi dia kat mana. Kalau bocor, bocor di mana. Maka sama dengan diri manusia, semua kepada kita perlukan pada muhasabah ataupun audit diri sendiri. Sebab hanya kita yang kenal siapa kita. Walaupun kawan baik kita, walaupun pasangan hidup kita, walaupun mak ayah kita, walaupun anak-anak kita, mungkin mereka kenal rapat kita tetapi mereka tak kenal sepenuhnya siapa kita. Kan banyak benda-benda yang kita buat orang lain tak tahu. Aib-aib kita yang kita pernah buat, yang Allah pelihara sampai hari ini, tak ada siapa pun tahu. Tapi adakah perlu diceritakan? Para ulama fiqah membahaskan tak perlu diceritakan. Baru ni ada seorang hantu hamba Allah, dia kata, ustaz, dia pernah berzina dulu. Bila pernah berzina, sekarang tengah masalah rumah tangga. Dia berzina dengan suami, dia berzina dengan isteri, dengan suami isteri lah. Sekarang dah suami isteri, tapi sebelum berkahwin, pernah berzina. Maka dah berkahwin 5 tahun. Bila berlaku masalah rumah tangga, apakah ada ungkit? Yang ni cerita kat family dia, ini cerita dulu sebelum kahwin, kami dah berzina apa semua. Jadi benda tu tak menyelesaikan masalah. Menambah masalah, dua-dua keluarga dah mula jauh. Yang sepatutnya hubungan rumah tangga itu boleh diselamatkan, tetapi atas ketidakpandaian mereka, disebabkan emosi mereka, ya kamu dah berzina-zina, dah. Hal tu minta ampun terus kepada Allah. Dan alhamdulillahnya, kamu dah berkahwin. Tapi bila tengah bergaduh, dua-dua tengah emosi, yang ni cerita kat mak dia. Ayah dia tu, abang bukan baik sangat, abang mak tahu dah dulu sebelum kahwin, kami dah ni pun semua. Oh, marahlah mak ayah. Yang kawan ni dah boh minyak, yang kawan ni pula tolong bakar. Dia kata, bukan saya nak sangat kawan ni dah minum. Oh, habis elok. Habis terus rumah tangga. Maka banyaknya aib yang kita buat, yang Allah pelihara sampai hari ni.
Mujurlah Allah pelihara aib sebab, tapi Allah sebut dalam Al-Quran. Allah menceritakan bagaimana sifat ataupun akhlak ataupun perihal orang yang melakukan dosa ketika mati macam mana. Cuba datang pada pagi Jumaat, semayang subuh berjemaah di surau kita. Imam akan baca surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah kata, dan sekiranya kamu melihat golongan orang-orang yang melakukan dosa, kalau tengok orang-orang yang buat dosa nanti depan Allah, mereka akan tunduk dalam keadaan ru'usihim, kepala ni tunduk depan Allah. Maka itulah sifat kepada orang yang dosa. Macam atas muka bumi lah. Kalau tuan-tuan tengok berita pukul 8 sekarang ni, dia datang berita-berita jenayah kan, dua anggota ni ditangkap semua atas kesalahan sekian-sekian. Bila kameraman, wartawan datang untuk ambil gambar, biasanya orang yang buat salah ni diangkat kepala ke dia tunduk? Dia akan tunduk. Jarang kita tengok bila wartawan main duduk pusing buat macam tu ke, ada dia buat itu? Tak ada. Sifat ini Allah dah gambarkan 1400 tahun lepas. Ru'usihim, kepala ni tunduk dalam keadaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk saja ke tak, kita semua akan merayu kepada Allah, sama ada daripada kalangan pendosa ataupun daripada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Maknanya bukan takat orang yang buat dosa, orang yang mati dalam keadaan yang baik, maksudnya dia mati dalam keadaan beriman dan bertakwa sekalipun, akan merayu kepada Allah. Rabbana abasarna, ya Allah ya Tuhan kami, kami nampak dengan mata kami. Farji'na, kami dengar dengan telinga kami. Ni'mal, ya Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah. Datangkan semula kami ya Allah. Lahirkan kami semula ya Allah. Ni'mal salihan inna muqinun, sebab kami nak beramal soleh walaupun waktu dia hidup tu buat baik dah, tapi nak lagi tambah kebaikan. Apatah lagi pada orang yang berdosa. Ni'mal salihan, ya Allah, kami nak mohon keampunan, kami nak buat baik, kami tak mau dah buat benda-benda huduh, tak mau dah kata ke orang, tak mau dah membawang-membawang ni, tak mau dah fitnah orang, tak mau dah mencuri, tak mau dah buat zalim ke atas hak orang. Sebab apa? Inna muqinun, kata Allah. Ketika tu kita mengaku depan Allah bahawa kita yakin apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Maka sebab tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang Nabi kepada saya dan kepada tuan-tuan semua. Nabi pesan kepada kita, saat ketika Allah mengizinkan kita hidup, banyakkan muhasabah diri dulu. Sebab orang kita dah mati, tak ada apa dah nak muhasabah, nak muhasabah menatang apa, dah datang satu skrin, 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 habis kesalahan kita nak dizahirkan. Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hadapan Allah nanti mulut akan mulut tak boleh bercakap, yang akan cakapnya wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan jadi saksinya kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun, dengan apa itulah kita lakukan, yang kita kerjakan di atas muka bumi. Kalaulah amal kebajikan dilakukan, alhamdulillah, maka tangan dan kaki akan cerita, ya Allah, pada 20 hari bulan 1 tahun 2020, hamba Allah si fulan bin si fulan duduk semayang maghrib di masjid. Tapi kalau sedang melakukan maksiat, maka dia akan cerita, ya Allah, pada 20 hari bulan 1 2020, si fulan bin si fulan ni dia duduk di tempat sekian-sekian, tak semayang maghrib, tak semayang isyak, sekian-sekian maksiat yang dilakukan. Maka ketika tu tidak akan ada manusia yang boleh menafikan daripada setiap apa yang kita lakukan. Pemimpin rakyat, kerajaan, pembangkang, ulama, ustaz, siapa pun semua sama yang tak tu. Tidak ada yang akan membezakan kita, oh ni siapa lah, oh saya wakil rakyat kawan sekian-sekian, eh tak ada tuan-tuan. Eh saya jutawan sekian-sekian, tak ada tuan-tuan. Saya dulu ustaz sekian-sekian, eh tak ada. Tidak ada dah imuniti ketika tu. Atas dunia, ya. Sebabkan dia ni orang mungkin somebody, dia ni orang yang ada pengaruh, dia ni orang yang ada harta, maka akan diberikan biasa kelonggaran. Eh, nak beratok, oh dia kata siapa dia tu? Oh ni, ha, main. Tak payah, tak payah beratok, tak apa. Main duduk di meja tu, atas dunia. Ya, insyaAllah. Akhirat tak. Sebab itulah perlu muhasabah, sebab kita yakin banyaknya dosa yang kita buat.
Tuan-tuan tak percaya nanti, try balik duduk sorang-sorang sebelum tidur nanti, ambil satu kertas, cuba senaraikan banyak mana dosa yang kita ingat yang kita pernah buat. Dosa mulut kita banyak mana yang kita pernah buat. Orang perempuan banyak dosa datang dengan lisan. Ini disebut dalam kitab tasawuf. Orang perempuan dengan marah ni memang lisan banyak buat dosa. Tapi bukan berarti orang lelaki tak ada dosa. Sat, ada. Sabar, sat. Orang perempuan dengan lisan. Sebab dia suka bercakap. Sebab tu dibuat kajian, orang perempuan akan bercakap 3 kali ganda lebih banyak daripada orang lelaki sehari. Paling banyak lah. So, bila banyak bercakap, biasanya akan banyak buat silap dalam percakapan. Ada bukan tak ada salah bercakap, malu orang saya pergi balik senyap, suami pelik atas bini aku 30 hari pergi mati perasaan ni. Kan, duduk biasa bercakap balik, 2 time motor senyap, sampai rumah senyap, duduk di kedai makan senyap. Oh, sesah hati tu lelaki dia. Ha? Orang lelaki pula, dia memang kurang dalam bab nak cakap banyak ni dah. Tetapi orang lelaki, perbuatan dosa banyak datang daripada mata. Kan, tengok benda-benda yang... Tak sudah kira rumah, berumah pun sama agak suka. Agak tengok benda-benda yang... yang cantik-cantik kan. Dan kadang-kadang habis-habis semayang duduk di lepak di kedai tom yam sampai 2 jam 3 jam kata makan apa haji. Dia tak makan apa, hak niaga tu cantik tu je. Semangat tapi minum mayang tu dia minum sitik-sitik tak nak habis sampai 2 jam setengah. Tak menguntungkan kedai tu pun. Betul samalah, sama bukan kata tuan-tuan saya pun kalau mai hak cantik depan tengok apa betullah. Eh, kita duk scroll Facebook, kan duk scroll Facebook ni, scroll Facebook, keluar iklan baju dalam. Hak pail iklan baju dalam, biasa lelaki ke perempuan yang memperagakan? Lelaki. Baik. Mana ada perempuan lah kan, confirm perempuan kalau sebut lelaki tu pelik sangat. Baik, perempuan yang memperagakan iklan-iklan yang berbentuk macam tu, biasanya muda ke tua? Ada dak iklan baju dalam umur 80? Nak mati dah. Ada? Tak ada, umur 18, 20. Lepas tu memang cantik-cantik lah. Dengan body shape-nya, dengan cantiknya. Oh, kita duduk tengok scroll Facebook. Takkan tak tengok? So, dia bohong lah. Sama je. Dia scroll-scroll tapi dia slow sikit. Dia sikit tak. Tak apa, dia ulang balik. Oh, okay. Sebab benda ni dia jelas kan dah. Lelaki banyak maksiatnya dengan mata. Mungkin ada dalam kalangan kita yang main-main surah balik. Dia kata, ustaz, saya ni ustaz. Dengan orang perempuan ni tak ada apa, tak rasa apa. Kalau tak rasa dua, tak mati pucuk lagi. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata di antara dua anggota yang akan banyak humban umat aku dalam neraka nanti. Lembut, tidak bertulang dua anggota ini. Yang pertama, lidah. Ada orang perempuan. Yang kedua, apa dia? Alat kemaluan bagi lelaki. Maksudnya syahwat lah. Sawat ni datang dengan apa? Dengan pandangan kebanyakannya lah. Tak suruh sembang lah sama. Tuan-tuan, saya sendiri pun sama sebagai seorang lelaki. Kan kata kita baik tahu mana, tapi minta pada Allah. Sebab tu Nabi kata, perbanyakkan muhasabah. Minta ampun pada Allah. Nabi sendiri 100 kali istighfar pada Allah sehari. Tu seorang yang maksum tu. Yang confirm tak tengok lah benda-benda yang merapu ni. Yang confirm tak buat benda-benda merapu ni sebab setiap kali Nabi mungkin terbuat sedikit kesilapan, direct Allah tegur. Contohnya ketika berlakunya perang Uhud. 70 sahabat Nabi yang syahid, 69 lelaki seorang perempuan, yang perempuan nama Nusaibah. Ketika Nabi pi tengok pak saudara Nabi, Saidina Hamzah dan Mus'ab bin Umar, ni dua, seorang pak saudara, seorang sahabat karib Nabi, menjadi duta pertama yang dihantar demi Madinah sebelum Islam hijrah. Dua-dua ni syahid dalam keadaan bila Nabi tengok jenazah mereka. Jenazah mereka dalam keadaan dah dipotong lidah, dibelah dada, dikeluarkan jantung, dipotong anggota tubuh badan. Nabi marah ketika tu. Sehingga Nabi bersumpah, Nabi akan balas dendam di atas apa yang dibuat kepada Saidina Hamzah dan Mus'ab bin Umar. Terus Allah turunkan wahyu. Allah turunkan teguran kepada Nabi SAW agar memaafkan daripada berdendam. Tapi kita tak buat silap, buat silap, buat silap. Kadang bila Allah tak tegur, kita semakin jauh dan semakin jauh. Walaupun kita ni orang yang banyak beribadah pun, tetap maksiat ataupun syaitan iblis, hawa nafsu dia akan memperhiasi ataupun dia memperhalusi apa jarum yang boleh tipu manusia. Hey, doa dia kata, ustaz, saya kalau keluar ustaz, pergi pasar malam, kau pergi pasar raya ustaz, saya di tangan ni tasbih ustaz. Tasbih bukan yang biasa-biasa, ambil yang rantai motor tu ustaz, punya besar. Ya.
Satu minta perlindungan pada Allah. Nabi ajak satu doa dalam Sahih Bukhari dalam bab doa qabla salam. Tuan-tuan yang ada telefon rakam terus doa ni. Tak baca banyak kali, saya ulang 2-3 kali je. Doa ni Nabi baca ad-doa qabla salam yang Nabi baca kan ya doa fi salah, yang Nabi baca doa ni dalam solat Nabi sebelum Nabi bagi salam. Nabi baca apa? Allahumma inni a'udzu bika min adzabil khabr wa a'udzu bika min fitnati masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمقرم. سأقول عصاك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب الخبر وأعوذ بك من فتنة مسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم wal makhram. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada azab kubur. Kami mohon perlindungan daripada fitnah Masihid Dajjal. Kami mohon perlindungan daripada kehidupan dan kematian. Ya Allah, Allahumma inni a'uzubika minal ma'tham. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ini doa Nabi. Nak menunjukkan bahawa memang Nabi tahu, Nabi tahu umat dia, kita semua ni akan banyak mungkin buat silap. Maka diberikan kaedah pada orang yang cerdik ni, dia tahu saat ketika dia melakukan kesilapan, maka cepat-cepat mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya membicarakan soal apa makna taqwa. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali, taqwa ini taatnya kita kepada Allah. Makna taat melakukan sekalian titah dan perintah daripada Allah. Apa yang Allah suruh semua kita buat, itu tanda taqwa yang pertama. Yang kedua, takutnya kita kepada Allah. Apa makna takut? Nak buat benda apa pun kita meletakkan, oh aku buat benda ni nanti, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Nanti Allah akan tanya. Manusia mungkin tak nampak dan dia takkan tanya. Tuan-tuan bangun-bangun pagi lewat, besok hari Isnin. Bangun-bangun pagi lewat dah ni, dah pukul 7. Nak semayang pun tak sempat, terus kena pergi kerja. Takut nanti pancikat jadi merah, kita terus pergi kerja tanpa sempat solat subuh. Ketika kita sampai di pejabat, adakah ada tanda-tanda tertentu yang menampakkan tuan-tuan tak semayang? Tak ada. Orang mana tahu? Kan? Kalau kita tinggal semayang, kot net di skrin ni. Contoh macam tu kan, dia naik satu skrin kan. Ha, ni tak semayang subuh. Ha, mungkinlah kita akan jaga. Tapi tak naik. Bila tak naik, yang hanya tahu kita dengan Allah je lah. Isteri tanya, abang-abang ni kalau-kalau semayang subuh, dia kata semayang di dalam bilik. Siapa nak boleh tahu? Tak ada lah. Bolehlah kita tipu, kita bagi alasan. Tetapi hakikatnya nanti, wa'mal ma syi'ta fa'innaka majziun bihi. Setiap daripada apa yang kita lakukan, setiap saat atas kehidupan kita ini, kita akan bertanggungjawab nak cerita depan Allah. Tapi jawapan apa? Kalau baik, seronoklah Allah tanya, wahai si fulan, kenapa pada tarikh sekian-sekian kamu bersedekah? Kenapa tarikh sekian-sekian kamu solat sunat? Kenapa pada tarikh sekian-sekian kamu solat jemaah? Kita cerita, ya Allah, alhamdulillah dengan rahmatmu, ya Allah, aku dapat diizinkan solat berjemaah. Seronoklah kalau buat ibadah. Tapi kalau buat benda kemungkaran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَلَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهْ. Nak jawab apa? Allah tanya, wahai si fulan bin si fulan, kenapa kamu mencuri pada tarikh sekian-sekian? Tuan-tuan nak nafi, eh dak, saya tak curi. Tom keluar skrin. Tom nak diulang tayang kan, balik keluar, replay balik kan, Tom apa kita buat, nak deny macam mana lagi ketika tu. Dan yang akan mengiyakan perbuatan yang kita lakukan, bukan orang, anggota tubuh badan sendiri. Di tangan dia akan cakap, ya Allah, betul ya Allah ni. Dia ni kerja tu, balas barang orang, kuajak. Ha, nak tahu apa? Ni kaki ni duk pukul orang ni, terajar orang apa semua, buat zalim kat atas orang. Oh, tuan-tuan penat itu tu. Ha, lepas tu sama-sama kita berbanyakkan istighfar. Dalam hadis riwayat, ada dua riwayat. Yang pertama kata sab'in, 70 kali sehari Nabi istighfar kepada Allah. Dan riwayat kata mi'ah, yakni 100 kali Nabi SAW istighfar sekurang-kurangnya. Bayangkan seorang manusia yang dah tengok syurga, seorang manusia yang dah tengok neraka, seorang manusia yang
Itulah manusia yang pertama yang akan menjejakkan kaki, merasmikan masuk syurga. Tetapi dia sendiri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri istighfar sampai 100 kali, ya Allah. Kita yang buat dosa banyak ni sepatutnya kita lah yang kena perbanyakkan istighfar, kan? Tak, tapi Nabi yang banyakkan istighfar. Imam Hasan Al-Basri menyebut dalam kitab dia, kalaulah aku mengetahui satu daripada istighfar yang aku ucapkan Allah terima. Maksudnya dia, kita tak tahulah banyak pada istighfar, yang pasti confirm lah banyak, dia tu waliullah. Dia tu seorang ulama besar yang menulis banyak, yang memberikan banyak nasihat-nasihat ilmu, Imam Hasan Al-Basri ni. Dia kata, kalaulah aku tahu satu je daripada istighfar yang aku baca ni Allah terima. Maksudnya dapat pengesahan, kata Allah terima dia punya istighfar. Dia kata, nescaya aku akan buat kenuri satu negeri. Nak abang kata seronok sungguh lah tu. Satu kenuri tu, satu negeri tu nak jemput main makan kenuri. Nak abang kata seronok lah. Ini nak kata-kata besarnya, manfaat dari sudut istighfar. Allah tak susah pun dah, astaghfirullahalazim tu je. Sebab tu kalau tuan-tuan macam ni lah, kita buat macam ni. Saya pesan untuk diri saya dan tuan-tuan juga. Maksudnya benda yang realistik untuk kita buat, yang insyaAllah semua boleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis dalam kitab dia tentang fadilat. Disebut dengan wirid selepas solat. So wirid selepas solat ni apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila sembahyang fardu, lepas bagi salam, apakah wirid yang sesuai selepas tu? Yang paling baik, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan disyarahkan oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, yang paling baik adalah istighfar. Maksudnya, selepas saya dengan tuan-tuan bagi je salam, assalamualaikum, assalamualaikum tu, kekalkan kedudukan tasyahud kita dan baca astaghfirullahalazim. Nama ada astaghfirullahalazim saja, ataupun ambil yang pernah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak dibaca dengan dua, hayyul qayyum ataupun hayyul qayyum, boleh. Ambil ruang tu. Maksudnya hak tu kira habis sibuk lah, tak ada, memang tak sempat nak yang wirid panjang-panjang, maka jangan menghilangkan istighfar dalam selepas solat. Sebab apa? Kata Syekh Nuruddin, ketika solat kita banyak yang mungkin kekurangan-kekurangan yang menghilangkan pemarkahan. Kalaulah solat itu ada markah, kalau markah penuhnya 100, maka solat kita banyak yang hilang markah-markah ni dengan apa? Tak khusyuk, confirm dah lah. Tengah-tengah semayang, dia tu buat macam-macam. Bila semayang ni, tuan-tuan dibuat kajian. Tuan-tuan buka dalam buku Sain dan Solat. Tuan-tuan cari lah buku Sain dan Solat. Saya tengok buku ni diterjemah dalam bahasa Melayu. Yang asalnya ditulis dalam bahasa Inggeris. Tapi diterjemah dalam bahasa Melayu, dia pun buat kajian. Dia kata apa? Otak manusia yang paling berkedudukan dipanggil alpha mood. Alpha mood ni otak duduk dalam keadaan yang paling tenang. Kalau waktu tak solat, dia panggil meditasi. Kalau orang-orang agama lain, dia panggil meditasi lah. Duduk, tangan duduk, lebih kurang ada macam mana. Dia duduk, relax, dia cuba kosongkan, tenangkan minda dia. Itu dia panggil dalam fasa mencari alpha mood. Tetapi Allah bagi anugerah kepada orang Islam, dalam solat, dibuat kajian. Itu adalah alpha mood yang paling mudah. Tuan-tuan angkat takbir je, dia jadi lapang. Sebab tu ketika semayang, tuan-tuan akan mudah ingat banyak benda. Kalau kunci motor hilang, try semayang, ingat terus. Sebab tu kalau ada masalah, diajarkan kita, dianjurkan kita untuk ambil wuduk dan solat. Tak boleh solat, baca Quran. Sebab itu proses nak mendapatkan alpha mood yang paling baik. Alpha mood ni panggil mood tenang, relax. Di antaranya kawal pernafasan. Kalau Mak Saleh dia ajak kan ambil, tahan, lepas nak bagi alpha mood tu cukup oksigen, maka otak akan duduk dalam keadaan yang baik, maka dia pergi kepada alpha mood. Dan solat adalah alpha mood yang terbaik. Ibu-ibu ada masalah pagi esok, tak tahu nak masak apa, ibu terus sembahyang duha, insyaAllah selesai menu sampai minggu depan. Dalam solat tu dia boleh structure, okay, hari ni buat masak ni, esok buat masak ni, lusa buat masak ni, sembahyang tu. Dan confirm lah banyaklah solat kita yang hilang kesempurnaan. Maka sebab tu kata Syekh Nuruddin, maka kaedahnya memperbanyakkan istighfar selepas dia pergi salat. Sebab kalau tuan-tuan muslim-muslim baca dalam hadis,
Ada riwayat berkaitan kisah Sa'labah. Ya. Ustaz dan Sa'labah ni disebut dengan Hamamat An-Nabawi ataupun burung merpati yang hinggap di Masjid Nabawi, sebabkan dia ni memang waktu dia kebiasaannya dia akan duduk di masjid saja, itikaf di masjid sepenuh masa dia. Sa'labah. Ini Allah cerita dalam Al-Quran. Yang diuji dengan kemewahan tak tahan. Banyak manusia boleh tahan ketika diuji dengan kesusahan. Tapi tak ramai manusia yang mampu menghadapi ketika senang. Ketika berjawatan, ketika senang, ketika susah okey. Kan nikah pasangan suami isteri, kahwin dulu biasa je, motor apa semua tak ada, okey. Ha, diuji dengan kesenangan pada lelaki atau perempuan, ha, ketika tu dia akan mai. Ketika ramai manusia boleh tahan dengan susah, tak ramai manusia mampu berhadapan dengan kesenangan. Bukan kata salah pada senang lah. Sebab dalam Islam banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya pun. Banyak. Nah, tapi Allah sebut dalam Quran cerita tentang Haman, Qarun, Fir'aun, Sa'labah ni diuji dengan kesenangan. Mengambil iktibar lah pada kita. Nak senang boleh, tapi pastikan ambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada mereka ni. Maka apa yang berlaku pada Sa'labah? Ketika Nabi, setiap kali Nabi bagi salam, lepas tu disunatkan kepada imam. Macam imam kita dia, macam apa yang dia buat ketika selepas dia bagi salam, dia mengadap muka dia ke arah makmum. Sama ada dia duduk dalam keadaan 90 darjah ataupun 180. Maka dipusingkan terus. Boleh. Disunatkan. Sebab itu perbuatan yang sabit dengan apa yang Nabi buat. Selepas Nabi bagi salam, Nabi akan mengalihkan wajah ke arah makmum. Sebab apa? Sebab Nabi nak tengok siapa yang tak mai. Zaman Rasulullah, dia akan mengadap sebab nak tengok siapa yang tak hadir. Sebab zaman tu, orang munafik pun datang sembahyang. Abdullah bin Ubay, pemuka kepada pok-pok munafik ni, kira dia ni tok ayah kawasan dalam buat munafik. Dia pun sembahyang. Jadi memang Nabi akan tengok siapa yang tak datang. Ada satu riwayat sebut Nabi pernah kali-kali tengok Saidina Ali tak ada. Apa yang Nabi buat? Nabi pergi di rumah tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anak Nabi. Dia kata semalam Saidina Ali sepanjang malam dia beribadah. Sebelum subuh tu terlelap. Bila terlelap bukan tak sembahyang subuh, sembahyang cuma jaga lewat sikit. Mau sembahyanglah jemaah di rumah. Maka Nabi kata, aku lebih menyintai untuk dia berehat pada waktu malam agar dia dapat subuh berjemaah. Ha. Bayangkanlah kalau dalam bab menghidupkan dengan ibadah, kalau selepas subuh pun Nabi kata, aku lebih suka dia semain subuh berjemaah lagi. Apatah lagi kalau tengok bola. Semalam pukul satu duk tengok MU lawan Liverpool. Dah dia suka MU, kalah pula subuh pakai teman. Tak kata salah nak tengok bola tu nak, tapi cuba tengok, asingkan waktu untuk ibadah tadi. Maka Nabi setiap kali Nabi kalih, maka Nabi mengadap Nabi tengok. Setiap kali kalih nampak, Sa'labah akan segera untuk bangun balik. Habis bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pum, cari cabut balik. Nampak dia bersegera sangat. Sehinggalah 2-3 kali Nabi nampak, Nabi tegur Sa'labah. Wahai Sa'labah, kenapa macam kamu ni ada ciri-ciri orang munafik? Sebab orang munafik memang dia pandai bungkuk. Nabi kata, mereka setiap kali bagi salam, akan balik. Sebab kita kenal dah mereka, tapi ku kenal kamu, kamu ni baik. Hamamah An-Nabawi, kamu ni orang yang sejasa duduk di masjid. Tapi kenapa kamu mengambil sifat mereka ni? Maka Sa'labah kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dengan isteri ni susah. Pakaian yang aku pakai sekarang ni adalah satu-satunya pakaian yang mampu untuk isteri aku pakai di rumah untuk mengerjakan solat. Maka kena aku cepat-cepat balik untuk bagi dia pakai baju ni untuk dia pula semayang. Allah. Nah, betul kalau kita tengok dalam riwayat, Sa'labah ni Allah bagi kekayaan selepas daripada tu. Tapi dia diuji dengan kekayaan sehingga dia tak buat keluar zakat. Atau Allah cerita dalam Quran. Ada. Ada. Sebab tu, ingat satu benda. Ambil ruang selepas daripada solat, bagi salam, tuan-tuan sibuk macam mana pun istighfar. Sekurang-kurangnya 3, 5, 7, 9, 11 kali tu ambil ruang tu. Kalau memang dah tuan-tuan, kena sekarang masalah sekarang ni di Selangor, subuh lewat sikit masuk kan. Kadang-kadang kita semayang pukul 6.30, habis pukul 6.40. Jadi tuan-tuan pula yang mungkin kerja di KL, yang memang tuan-tuan tak boleh sampai beringkat duduk dalam keadaan istighfar sampai tak pergi menganiaya ke zalim hak masa orang pula kan. Jadi mungkin kena habis semayang tu terus kena segera balik. Maksudnya bagi je salam, tuan-tuan istighfar je sekali dua kali, siapa sekali dua kali tiga kali tu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Okey, betul terus bangun. Bangun, cuba waktu dalam kenderaan disiplinkan diri untuk istighfar juga. Daripada dengar Hot FM, panggilan hangit, hangat, apa semua tu, baik kita istighfar lah. Ha, ambil ruang tu. Bukan saya nak kata saya baik tak, saya pun banyak dosa, so kita pakat-pakat buat. Saya rasa itu benda yang reliable ataupun benda yang reasonable untuk kita buat.
yang bukan saya nak terus tambah masa baru, yang memang masa tuan-tuan semayang-semayang dah. Cuma kadang-kadang mungkin rutin dengan istighfar ni tak kerap. Frekuensi je tak istiqomah. Kadang-kadang rajin buat, kalau tak ni buat. Maka kita tak jadikan itu sebagai amalan harian. Kena jadikan sebagai amalan. Saya pernah jumpa tahun 2012 dengan seorang ulama namanya Syekh Taib Al-Makki. Dia meninggal dah. Syekh Taib Al-Makki ni seorang ulama yang hidup di Baling. Umur dia 100 tahun. Dan dia 65 tahun dia hidup di Mekah. 30 tahun lebih sahaja dia duduk di Malaysia. Nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan ingat namanya, tulis Syekh Taib Al-Makki. Syekh Taib Al-Makki. Dan dia meninggal pun di Mekah. Dan dia ni, dia sampai di rumah dia, ada satu, saya pergi dengan almarhum abang saya, Ustaz Murtada. Dan yang kedua, saya pergi dengan Ustaz Amri Nasrun. Lima beradik tu, ada Ustaz lima beradik di Kedah. Saya pergi ambil tiga orang, almarhum Ustaz Murtada dengan... Sampai di rumah dia, duk minta taujihan. Saya ingat lagi waktu tu, saya pergi atas kapasiti, saya nak minta nasihat untuk nak menikah. Sebab saya waktu tu lagi 2 bulan aku nak menikah. So duduk lari tu, saya duduk tu atur macam mana nak tanya dekat dia, nak minta nasihat buat menikah ni lah. Jadi tak bagi tahu dekat Ustaz almarhum Ustaz Murtada, tak bagi tahu dekat Ustaz Amri. Tapi dalam hati saya duduk fikir nak tanya soalan macam mana, sebab kita takut lah kan. Oh dia pun duk cerita Syekh Taib ni je dia, Allah izin dia nampak lah apa semua gitu. Jadi takut lah. Dia duduk fikir, tapi dalam jauh di situ hati tu nak lah juga ziarah kan. Duk kita duduk dengan tok-tok guru, mudah-mudahan dapat keberkatan tu. Sampai-sampai di rumah dia, dia dah siap buat ayat lah tiga orang kami. Padahal dia tak ada telefon. Sampai di rumah tu tak ada masuk lagi lah. Dah siap dah ayat tiga cawan untuk kami. Bila kami kata, tak pergi mana, dia tak, dah tahu antum nak datang. Kami tanya, sejak bila kita habang ada kita pergi tu, sebab dia tak ada komunikasi, duduk dalam hutan. Macam mana dia tahu, tapi tak apalah. Masuk dalam, sembang semua dia. Saya duduk-duduk je, terus dia kata, dalam nak bernikah, satu benda yang kena ada namanya sabar. Puh, saya dengar Allahu Akbar. Kita baru niatlah hati ni, dia dah terus jawab je. Dia Syekh Taib Al-Makki ni, Masya Allah. Dan satu benda yang waktu tu lah sampai hari ni saya terkesan dengan dia. Waktu saya ke dalam duduk sembang dengan dia tu, Allahumma salli ala Muhammad, ada satu tasbih panjang tuan-tuan. Daripada tempat tidur. Tempat tidur ni cuma dia jadikan alas tidur ni, bantai tu beralaskan dengan simen yang dah dikerahkan. Kan kampik simen, bila beli tuan-tuan jemur dekat luar kerana hujan dia jadi kerah. Yang tu lah bantai dia. Dia tanya Syekh Tariq, saya kata, Syekh Tariq boleh tak kalau saya nak beli bantai yang seproper saya? Dia kata jangan, sebab dia kata takut dengan selesanya tidur, bangun jadi payah nak beribadah. Allah, kita dengar-dengar. Kita punya tempat tidur, duduk atas katil tu tenggelam. Berkata salah tenggelam, walau tuan-tuan boleh disiplin untuk bangun subuh, bangun tahajud, okey. Bagi kita salah kata tidur tu bagai sadaqallah al-azim lah, no? Saya tengok depan mata, tengok Allah. Tu ada satu tasbih panjang dengan amat ni. Saya ambil lah tasbih tu sambil-sambil duduk sembang, saya kira berapa. Total panjang tasbih ni, saya rasa daripada saya duduk ni sampai ke pintu masuk tuan-tuan. Panjang dia, patah balik. Total tu ada anak tasbih, anak biji tasbih tu ada 5,000. Itu saya tanya, Tok Cik memang banyaknya. Dia kata, ingat hak yang wajib kita tunaikan dengan Allah pada waktu pagi, kena. Dia kata kena buat tahlil. Tahlil ni la ilaha illallah tu lah kan. Paling kurang pagi 5,000 kali. Kita dengar-dengar menengung amang pun lah. 5,000 kali tuan. Tu kan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata afdul zikri fa'alamu annahu la ilaha illallah. Tu hadis Nabi. Dan Nabi kata man akhiran la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi janjikan barang siapa yang akhir kalamnya mengucap kalimah la ilaha illallah, Nabi janjikan dakhalal jannah, confirm masuk syurga. Janji Nabi, manifesto yang dia bagi kita ni. Baru ni ada satu video tu, Syekh duduk tengah mengajar dalam dewan, dalam hall tu kan. Tengok tak video tu? Dia tengah bagi tazkirah, last kali dia sebut la ilaha illallah, meninggal. Allah. Dia tengah bagi tazkirah, ada ramai macam dewa besar tu, orang kenamaan lah tengok dalam tu. Dan semua dengan syutnya, dengan jubah yang mahal apa semua. Dia bagi tazkirah, bagi-bagi tazkirah, last kali dia macam dalam tu tazkirah, dia tarik la ilaha illallah, pum, terlepas mic. Meninggal waktu tu. Ish, kalau dapat je lega. Dia Syekh Taib Al-Makki, almarhum Syekh Taib Al-Makki, dia kata apa?
Pagi ni paling kurang 5,000 kali. Saya duk tengok kelipok-kelipok dengan almarhum abang saya kan. Ustaz Muhtara, 5,000 kita ni tuan habis mayang subuh tu nak boleh. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 99 kali pun kasar. Kalau Tok Imam pula, kalau dia buat bersih yang laju, okey lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita semangat sikit. Tapi kena pula Tok Imam yang seluk. Subhanallah. Subhanallah. Duduk belakang kata haram. Iman ni panjang. Ha? Kita nak boleh baca 99 tu pun struggle tu. Dia kata yang wajib sepatutnya sebagai hamba. Bila sebut hamba ni kita tak ada nilai pun. Kalau Allah tak ampunkan kita, kalau Allah nak azab kita semua, kita tak ada sedikit pun hak nak mempertikai. Sebab kita makhluk. Dia kata yang perlu kita tunaikan 5,000 kali. Saya yakin tuan-tuan dengan saya pun tak boleh mampu buat. Tapi try lah. Ambil untuk istighfar 100 kali ke. Ambil dari riwayat hadis yang Nabi sebut tadi kan. Dengan mi'ah Nabi buat ataupun 70 kali. Mudah-mudahan Allah mendisiplinkan. Sebab kita semua nak jadi orang yang pandai. Nak jadi orang yang pandai dengan dalam agama ni. Bukan kena ada PhD. Bukan kena pergi Azhar. Bukan kena pergi mengaji di Madinah. Bukan kena duduk di pondok 10 tahun. Bukan kena duduk di tahfiz 80 tahun. Tak. Bukan kena mengaji setiap malam beratus-ratus tahun. Kalau Allah izinkan, itu bonus untuk kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nabi kata barang siapa duduk dalam jalan-jalan ilmu, diberikan kemudahan untuk dia masuk ke dalam syurga. Tetapi Nabi kata nak jadi cerdik dalam Islam ni senang. Nabi kata perbanyakkan muhasabah diri. Nak jadi orang pandai ni senang je. Muhasabah diri selalu. Balik rumah sebelum tidur, muhasabah. Maafkan kalau orang yang pernah buat silap dengan kita. Sebab kita pun banyak buat silap dengan orang. Duh, fikir tak apa lah, maafkanlah. Nah, kalau orang yang buat salah kita, mudah-mudahan Allah pun lembut ke hati dia untuk maafkan kita. Kan we win situation. Duh, sebelum malam, sebelum tidur fikir, aku tadi pada pagi sampai ke malam ni aku buat apa? Mulut aku cakap apa? Mata aku tengok apa? Tangan aku buat apa? Perut aku dimasukkan dengan makanan yang macam mana? Kalau ada yang mungkin salah dan silap, cepat-cepat minta ampun pada Allah. Duk sebelum tidur tu duk suami isteri minta maaf. Walaupun kita mungkin rasa tak ada buat apa salah, tak apalah, jadikan itu sebagai rutin. Dapat pahala. Suami isteri pegang tangan pun gugur dosa. Minta maaf, Allah gugurkan dosa sama-sama kita. Dapat free je lah. Ya, gugur dosa. Minta maaf sayang. Sayang, abang minta maaf nah. Minta maaf tu turun dosa dah. Sayang dia sendiri pun dikali kata abang pun kalau sayang minta hari ni mungkin cakap lebih kurang ke apa kan. Tadi berebut remote tengok televisyen cerita cinta, cindai lah apa semua tu. Jadi abang minta maaf, sayang minta maaf. Apa turun dia dosa. Betul hari ni bila sebut dalam bab muhasabah diri, semua boleh dapat manfaat tu. Daripada orang tua, kepada orang muda, kepada anak-anak kecil, semua boleh buat. Dan benda tu tidak perlukan apa-apa modal pun. Nak minta maaf, nak buat istighfar tak perlu modal. Kan, kalau nak niaga kena ada modal. Tuan-tuan nak invest kena ada modal. Tuan-tuan nak beli kereta ada modal. Tuan-tuan nak buat masjid ada modal. Tapi istighfar ni benda yang percuma. Benda yang hanya memerlukan kesungguhan dan keinginan sahaja. Ada himmah untuk buat, insyaAllah Allah akan izinkan benda itu untuk dilaksanakan. Bukanlah saya yang cakap menduduk istighfar banyak sangat. Tapi mudah-mudahan bila duduk cerita ni, jadi kekuatan untuk sama-sama kita buat. Banyak tu jadi tu Nabi kata tu orang yang cerdik. Yang kedua Nabi kata orang yang cerdik ini wa'amila lima ba'dal maut. Ke atas diri mereka, mereka akan memperbanyakkan amal soleh. Mereka akan banyak buat benda-benda baik. Bila sebut tentang amal soleh, ingat amal soleh dia bukan termaktub pada satu-satu perkara sahaja. Amal soleh ni benda yang sangat besar. Ada orang yang boleh buat amal soleh dengan cara dia baca Quran. Ada orang yang dia boleh memberatkan timbangan amal soleh dengan banyakkan solat. Ada orang yang dia memberatkan timbangan amal soleh dengan banyak sedekah. Ada orang yang mungkin dia banyak amal soleh dengan cara dia ini banyak mengajarkan ilmu. Ada orang yang dia memperbanyakkan amal soleh dengan cara dia banyak berkeluar dakwah. Persoalannya kita hari ini nak memilih dalam amal soleh yang mana?
Semua kita ni ada kemampuan yang berbeza-beza. Ada orang yang pandai bercakap, maka jadi pendakwah dia. Ada orang yang pandai menulis, maka jadi orang yang menulis untuk bawa dakwah kepada orang. Kan banyak hari ni penulisan-penulisan yang menarik orang untuk masuk Islam. Ada kan ustaz-ustaz kita yang menulis, bila penulisan itu boleh attach orang, boleh buatkan orang lembut hati, boleh buatkan orang nak kenal Islam. Maka menulis. Maka cari apa kemampuan kita. Dia kata, ustaz, saya dah try dah mengajar ustaz. Memang tak boleh ustaz. Saya pegang mikrofon, saya otak tak bersambung terus. Maka mungkin kamu bukan orang yang dari sudut percakapan. Cari benda lain pula. Try tengok menulis. Gunakan medium Facebook, Instagram, media sosial yang ada ni. Sebarkan manfaat. Grup WhatsApp. Kan banyak kadang-kadang ada ustaz-ustaz duk share status-status kan. Yang bagus-bagus, yang melibatkan hadis dan sebagainya. Kita pun tolonglah share. Tapi sahkan benda tu betul lah. Maksudnya ada ustaz-ustaz yang memang kita tahu ni, ustaz ni memang jenis mengaji, dia takkan sebar benda-benda yang merapu. Ada kadang-kadang yang benda merapu pun ada. Dia sebar hadis palsu, lepas tu bawah tu dia tulis, kalau tak sebar pada 10 orang, 10 minit lagi kena bala. Ui, waktu pula dah orang pun takut bakal duk sebar. Sebar benda-benda macam tu. Maka ada orang yang mungkin dapat masuk syurga dengan sebab dia banyak menulis benda yang baik. Persoalannya kita guna tak benda tu? Kau telefon ni semata-mata untuk nak seronok saja. Grup WhatsApp tu saja semata nak berhibur saja. Malam-malam duk kata ke orang, malam Jumaat dia keluar stiker perempuan cantik-cantik, dia kata abang balik awal malam Jumaat. Ha, tu jelah kita. Main musim politik dengan dia kata dalam bab politiknya. Maka gunakan dia sebagai manfaat jambatan untuk masuk syurga. Jangan jadikan teknologi ni sebagai alat dihumban dalam neraka. Selemah-lemah kalau tak boleh nak buat pun, tuan-tuan, tolong tekan butang share tu. Banyak ustaz-ustaz kan, surau kita punya kuliah, kita tu setiap hari disiplinkan. Setiap pagi kita pasti dah pastikan share. Gamak tak tahu sangat tuan-tuan, setiap hari buat macam ni je lah. Tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap kali orang scroll Facebook kita nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agak-agak dia baca tak? Bila dia baca, walaupun tak sengaja, walaupun dengan lintasan mata, tuan-tuan dapat pahala sebab dia dah selawat. Tapi kalau duk merayan sedia-sedia dalam Facebook, habis semua cerita luar dalam keng, semua nak cerita. Dia kata suami ai hari ni, ai sendiri macam ni, dan habis ya, sayang. Itu je lah yang kita gunakan. Tak ada hamba Allah, penutup. InsyaAllah 5 minit. Ada sahabat ada hamba Allah ni, dia pergi masjid awal. Bila sampai di masjid awal, dia buat apa? Dia duduk tunggu tengok orang datang. Dia datang macam ni lah, datang surau, duduk di depan tu, duduk tengok orang datang. Bila dia duduk tunggu macam tu, ada seorang Pak Long ni, Pak Cik ni dah tua, umur 70-an. Turun daripada kenderaan ni, di tangan Pak Cik ni pegang cebok. Orang kata panggil cebok, orang KL panggil apa? Gayung kan? Gayung kan? Orang Terengganu panggil apa? Cetong. Dia bawa di tangan tu. Bawa gayung. So, sahabat kita ni jadi pelik lah macam, awak Pak Cik ni datang masjid dengan bawa gayung apa semua bagai ni. Patutnya sebab di masjid dah ada full facility dah benda tu. Tak perlulah. Tapi dia bawa Pak Cik ni. Jadi bila dia bawa, sahabat kita jadi tanda tanya. Dalam hati dia teka, Pak Cik ni nak buat apa ni? Dia ada perhati. Pak Cik tu pun bawa gayung tu pergi di kolah masjid. Dia cedok air, dia basuh kaki apa semua. And then dia letak gayung di atas kolah dan dia masuk solat. Setelah dia masuk solat, habis dia solat, sahabat kita ni teka, Pak Cik ni kalau saya tak ingatkan dia, mesti dia akan tinggal gayung tu nanti. Dia kata kalau saya ingat ni, mesti lupa macam lah. So Pak Cik tu pun dah keluar daripada masjid ni, dia pakai selipar dia, dia terus memang pergi ke kenderaan dia. Dia tak ambil dah gayung dia. Sahabat kita kata, tengok aku teka betul ni. Dia lari dah pergi ke Pak Cik tu. Dia pergi, dia kata, Pak Cik ni, tadi Pak Cik datang ada gayung tu saya tengok, Pak Cik lupa eh. Dia kata, tak apa pakcik tunggu, saya tolong pergi ambil. Dia nak patah balik pergi ambil, pakcik tu pegang dia. Dia kata, hey, jangan duk ambil dah. Dia kata, ayah duk ambil dah. Bukan pakcik terlupa, memang pakcik sengaja. Dia kata, memang mana-mana masjid surau yang pakcik singgah, pakcik akan wakafkan sebiji cebok atau sebiji gayung di masjid tu. Dia kata, itulah amalan yang dia mampu buat setiap hari. Tuan-tuan, saja nak tanya, di kawasan USJ ni, harga cebok sebiji RM40,000 tuan. Berapa? RM100. Ha? Berapa? RM3? RM4? Oh, sama je macam Kedah. RM3, RM2 kena pihak yang reject-reject kat pasar malam tu RM1.
Ha. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak berapa lama cebok tu ditinggalkan di masjid? Berapa banyak, berapa lama gayung tu ditinggalkan? Kalau berlaku pertukaran kerajaan, adakah jawatankuasa masjid akan buang sebab akan tukar kerajaan? Dia kata, ni kerajaan lama punya ni pertukaran, buang ada? Tak. Kalau berlaku pertukaran jawatankuasa surau, adakah mereka buang? Tak juga. Berkemungkinan ada gayung yang duduk di surau ni dah cecah umur 3-4 tahun dah. Walaupun dia hanya duduk dalam bilik air, dalam tandas. Tapi tuan-tuan bagi dia memudah cara orang untuk sucikan najis dia. Sebab kalau dia tak sucikan najis, boleh tak dia semayang? Tak boleh. Dia tak ambil wuduk, sah tak solat? Tak sah. Sebab gayung tu dah berapa ribu orang boleh buat ibadah dengan sempurna. Kita duk fikir, oi mind blowing macam ni. Ya Allah, pakcik ni pandai sungguhlah. Hari Jumaat beribu orang guna kolah. Orang kecedok air guna gayung, jarang orang rendam kaki dalam kolam, memang kena bungkis lempak dalam tu lah. Orang cedok air pakai gayung tu, dia dapat pahala apa cik tu tak pasal-pasal. Saya bukan nak kempen kat tuan-tuan, sehari pakak semua pergi beli gayung, main tinggal kat surau ni, mampus tu imam bos lagi. Nak cerita kata, ruang manfaat tu banyak gila. Tak wajib kena bagi kapek, tak bagi buah ekor, tak perlu yang besar-besar. Kadang-kadang yang kecil-kecil pun ada di depan mata. Contohnya apa? Kadang-kadang kita masuk surau masjid, kita tengok tandas dia kotor. Belilah apa yang kita boleh bersihkan. Kan pergi di pasar malam, pergi di kedai-kedai pasar raya, belilah pewangi, bagi wangi sikit kita punya tandas. Kan Nabi suka benda-benda yang wangi. Kita masuk tandas surau, kadang-kadang tengok ada selipar, buruk dah selipar tu. Daripada zaman Fir'aun, tak pernah tukar. Selipar sampai lumut tebal daripada selipar. Dahlah selipar tu dah kotak, dia boleh pergi kerat selipar. Saya geram betul lah, ada juga masjid surau jenis kerat selipar. Dia kata, ustaz takut orang curi. Tuan-tuan, kalau dia curi tu kira dia perlu sungguh lah. Bukan boleh dia nak jual pun kalau selipar Jepun yang RM2 tu nak buat menatang. Puan abang kata, ustaz. Kalau dia curi tu kita niat dalam hati memang dia perlu sungguh. Duit tak habis lah kalau buat bagi elok pun. Baik, kalaulah mungkin masjid surau tu ada masalah, kenapa tidak kita mengambil tu sebagai peluang? Pergi tengok, ni tandas ni, selipar dia ada masalah kan? Kita pergilah beli. Beli selipar bu. Ni kadang-kadang terompah tu satu ada kaki, tumit, satu tak ada tumit, jalan tu macam penguin. Betul tuan-tuan, tuan-tuan dengar macam gelak tapi betul tak yang sebut ni? Pernah tak pergi surau dah masalah pula? Di masjid surau sekarang ni dia letakkan syarat kena pakai selipar yang disediakan. Masalah selipar disediakan dua-dua belah kanan, dua-dua belah kiri. Bukankah itu satu peluang untuk tuan-tuan dapat pahala dan saya dapat pahala? Setiap hari Sabtu Ahad kita cuti, anak-anak cuti. Kenapa tak cuba pastikan dalam sebulan ada sehari yang kita bawa family kita mai bersihkan surau kita. Mop lantai, sapu sampah. Mana tahu dengan asbab kita duduk datang setiap bulan, Allah campakkan istiqamah kecintaan mahabbah kepada anak kita untuk kekal solat jemaah sampai dia mati. Carilah ruang. Dalam ni mungkin ada yang pakar wiring. Minta pihak masjid, mai surau kata, Ustaz Imam boleh tak saya nak mai tolong buat servis percuma untuk wiring. Tu macam wiring-wiring terkeluar macam tuan tu. Siapa yang ada ilmu wiring, kamu tanggung dosa ni sekarang ni. Sebab kamu biar benda tu. Jangan duk bagi alasan, Tok Imam tak panggil saya pun. Kita lah offer dalam bab ibadah, kita kena pulun. Hukum makruh menangguhkan soal ibadah. Siapa yang datang malam ni yang mungkin dia ada kepakaran sikit dalam bidang keselamatan, bangunan dan sebagainya. Propose lah kata Tok Imam, Tok Imam saya cuma tengok ada satu fire extinguish Tok Imam. Kalau jadi apa-apa ni tak lepas ni OSHA kita ni. Safety and health kita tak lepas ni kalau berlaku kebakaran ni. Tok Imam, tak apalah Tok Imam, saya cari seorang jabat saya dan seorang RM10 saya collect. Saya beli buah lagi 2 biji dalam ni. Janganlah dia tunggu semua dia duk masalahkan ni JK surau ni, JK masjid semua tak betul. Yang dia juga betul. Jangan jadi orang politik, semua betul kat tuan. Jadi kalau manfaat. Kan tengok apa benda yang kita boleh buat ni. Aircon nak boleh servis lagi, kita nak aircon servis tak pandai. Nak servis aircon tak reti. Pilah cari orang. Bayar RM50, abang ada main. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan try buat. Tengok orang yang main tu kadang-kadang tak gamak nak ambil duit.
Banyak ni, banyak ada benda yang kita boleh buat ni. Ui, banyak gila. Tapi buat atau tidak? Tak buat. Tu kipas sampai warna hitam. Siapa tengok menjawab tu? Ha, duk kelipok tengok Tok Siak. Siapa yang kau ingat Tok Siak bayar RM50,000 ke dia? Kalau bayar macam grade 44, 48, tak apa lah. Dia nak buat kerja sampai semua benda dia nak cover. Bayar pun bagi kain plekat, setahun selais, ya, mampus. Ya. Jadikan manfaat tu semua kita buat. Saya bukan kata-kata tuan-tuan. Saya sendiri pun. Kita buat apa hari ini? Sebab dalam soal amal, ruangan itu terlalu besar. Dalam hadis Nabi pernah cerita, seorang pelacur yang bagi anjing yang dahaga minum air pun, rahmat Allah bagi syurga pada dia. Saya yakin tuan-tuan yang dalam ni bukan pelacur. Kita bukan yang duk jual diri, jual maruah. Tak. Dalam hadis Nabi bercerita, ada orang yang bunuh sampai 99 orang. Tapi saat dia mati nak kepada redha Allah, Allah masukkan dia dalam syurga. Tuan-tuan yang datang malam ni termasuk saya, berapa orang dah tuan-tuan bunuh? Langgak kucing pun balik ketak kepala. Ui, saya pernah langgak kucing balik nak tidur. Tak boleh tuan. Duk sembang macam berani sangat. Betul kita jadi takut tu. Rasa macam Allah mak. Sekejap lagi dekat mahsyar dia main merangkak cari aku mempunyai. Bukan sengaja, bukan sengaja pergi. Oh, dia duduk tepi perung, pergi lenggek dia. Kut lah tuan ni dah. Kita dah bawa dia duduk tepi elok. Elok nak sampai tengah. Perung dia pergi lintas. Mungkin dia bunuh diri. Fresh putus cinta kot. Tak apalah binatang tak ada hukum bunuh diri. Tapi masalah kita yang buat tu rasa Allahu Akbar, dia semok perut seminggu jadi game. Kita tak pernah bunuh orang pun. Kita tak pernah buat benda mungkin yang besar-besar tu, tak ada pun macam Sayyidina Umar tu buat zalim kata orang Islam sebelum dia masuk Islam. Tapi selepas dia masuk Islam, cuba tengok apa yang berlaku kepada dia, menjadi orang yang paling hampir dengan Rasulullah. Jadi persoalan di hari ini, cari tengok apa hotspot yang kita boleh buat menggunakan apa yang kita ada. Jangan duk cari apa yang kita tak ada. Ada orang yang dia kata, aku tunggu ada duit baru aku sedekah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan nak ada duit? Persoalan dia. Ada orang dia kata, tunggu aku lapang baru aku main-main jemaah. Persoalannya, bila tuan-tuan ada masa lapang? Ada orang dia tunggu aku ada kuat sikit baru aku nak buat kerja-kerja gotong royong. Persoalannya, bila nak ada kekuatan nak buat gotong royong tu? Jangan tanya nak buat apa, tanya bila nak mula. Tu je. Sekecil-kecil benda tuan-tuan boleh buat manfaat, kadang-kadang yang paling kecil main surau, susun kasut dekat luar. Jadi manfaat dah. Tadi turun hujan. Kalau orang nak pahala, dia cepat-cepat pergi selamatkan kasut-kasut luar. Saya susah hati ni sebab kasut-kasut duduk kat luar hujan tadi. Takkan saya nak pergi buat. Semua boleh buat manfaat belaka. Cari ruang mana. Cari. Ada seorang Pak Tung, dia ni bawa kereta hari-hari pergi di kedai makan. Malam-malam pukul 12, pukul 1, kedai nak tutup, dia akan ronda kereta dia. Dia buat apa? Ada tong sampah dalam kereta dia, dia akan ambil makanan-makanan terbuang di setiap restoran ni. Dia buat apa? Dia bagi burung-burung dengan ayam makan. Bila kita tanya, burung tu Pak Tung kau tak? Dia kata, sajalah. Buh, sampai burung tu dah tahu dah, itu adalah tempat untuk dia orang cari makan. Dia dah jadi dia. Dia dah provide satu kawasan dengan, di kawasan yang lapang tu. So dia akan buruh makanan-makanan tu. Yang tak berbau lah. Yang tak mendatangkan mudarat pada orang. Maksudnya makanan tu baru je. Cuma makanan tak habis pada malam tu, dia pergi bagi makan. Yang tu je lah hari-hari dia buat. Tuan-tuan bayangkan berapa ribu binatang dapat manfaat. Daripada sekecil-kecil binatang namanya semut. Semut tu main. Saya tengok semut durung penuh. Ya Allah, berapa juta semut tu. Tapi janganlah pergi lungguk makanan depan ni penuh-penuh pula. Tuan-tuan pandai kata, ustaz suruh buat lungguk pas surau pula dah saya. Carilah orang kan, banyak lah. InsyaAllah kita bakat-bakat buat. Saya yakin dalam ni ada yang mungkin bekas cikgu. Ada yang bekas askar. Ada yang bekas mungkin main sukan. Kan baik-baik ke dia ni bekas fitness sukan kan. Dia buat kelas untuk budak-budak klinik bola sepak. Kan bekas cikgu dia cari ni kat askar, kat surau kita anjurkan kelas klinik matematik. Jiran sebelah rumah saya, cikgu umur 70 tahun. Pencen lama lah, 20 tahun lah. Dia buat apa tuan? Dia sewa orang depan rumah kami buat kelas matematik untuk anak khariah. Setiap malam dekat 100-200 orang yang belajar. Sebab dia ada kepakaran 3-40 tahun ilmu matematik. Hari-hari macam tu kan? Carilah banyak kan mampu anda. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi manfaat kepada kita. Jadikan kita di antara golongan wa'amila liyama ba'dal maut, yang menjadikan amal soleh itu sebagai jambatan untuk kita bina masuk ke dalam syurga. Kita nak bina saham yang baik kepada kita. Dari apa yang kita ada. Jangan tunggu apa yang kita tak ada. Sebab biasanya orang yang menangguh-nangguh ini dia tak akan buat pun.
Jadi buat daripada sekarang, Allah akan tambah. Wala in syakartum la azidannakum. Nah, bila kita syukur, tanda syukur ni kita bagi manfaat kepada orang. Sama ada bagi dengan duit, bagi dengan ilmu, bagi dengan jadi kebaikan, bagi dengan tenaga, bagi dengan buah fikiran, apa pun bentuk bagi yang apa yang kita ada. Jangan tunggu kesempurnaan, kerana kesempurnaan tidak akan cukup kepada kita sampai kiamat. Takkan pernah cukup. Orang yang paling kaya di dunia pun sampai hari ini berhempas pula duk cari duit lagi. Orang yang paling pandai di dunia sekalipun, kalau adalah ukuran, indikator dia, nescaya dia takkan berhenti menuntut ilmu. Orang yang paling kuat di dunia sekalipun, dia tak pernah berhenti untuk dia training. Tengok Khabib 28 kali tak pernah kalah. Adakah dia berhenti training? Tak. Setiap hari dia buat gym baru di Rusia. Ni bulan 4 ada perlawanan dia pula. Dia convert 1 kilo arak jadi gym. Dia tak, dia sendiri tak pernah berhenti. Walaupun dia ni di antara pemegang rekod yang paling long win streak. Win yang paling panjang sekali dia pegang 28 kali. Zero kekalahan Khabib tu. Nurman Gandalf apa nama dia kan. The Eagle tu. Maksudnya still adatnya memang macam itulah. Allah bagi satu benda, jangan pernah berhenti dan putus asa untuk buat dan buat dan buat. InsyaAllah moga-moga itulah kebaikan untuk kita semua. Jadi saya selesaikan itu dulu untuk pertemuan pada malam ni. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kekasaran bahasa, tertinggi suara ataupun mungkin terkata pada mana-mana pihak, itu kelemahan yang anda lakukan. Dan terima kasih banyak kepada pihak surau lah. Saya lama dah tak main, 4 tahun dah surau ni. Ada. Terus biasanya kalau program mesti saya akan duduk di belah Shah Alam saja. Masjid Negeri memang dah ni tahun yang kelima dah. Dan rasa dah satu kitab habis di sana. Cuma surau ni saya tengok-tengok bila sahabat kita mesej 2-3 kali, saya maklumkan kepada imam, masukkan satu jadual di sinilah. Alhamdulillah Allah izin untuk pertemuan pada malam ni. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan. Seperti dimaklumkan tadi oleh sahabat kita berkaitan untuk tahfiz Darul Murtada. Ya, integrasi madat kita panggil Murtada Dakwah Center. Fasilitinya pelajar dah mula berjabat untuk menghafal Quran dah sekarang. Dan untuk makluman semua, pengajian adalah percuma lah untuk pelajar-pelajar yang kita ambil. Dan cumanya kita ada beberapa benda yang kita sekarang nak tambah fasiliti untuk budak-budak sahaja. Dan mak ayah bantu, alhamdulillah. Walaupun kita buat percuma, mak ayah bagi setiap bulan adalah beberapa benda yang disumbangkan. Cuma ada sebahagian daripada mak ayah ni yang memang daripada golongan asnaf, yang memang kita tidak ambil yuran pada mereka. Dan satu benda yang kita nak tambah baik adalah sekarang ni dia perlu budak-budak tak ada loka. Sebenarnya loka yang proper lah, kita ada loka besar tu dia orang kena share. So dari segi private barang private tu jadi tak selesa lah untuk pelajar duduk dalam keadaan tempoh masa yang panjang. Jadi saya dah dapat quotation harga loka sebiji adalah RM350. Sebab loka kayu. Kita tahu sebab tahfiz sebelum ni kita tahu kalau loka loka besi ni dia tak tahan sikit. Budak-budak dia, biasalah budak-budak dia buah tuleng sikit. Dia main, dia melawak, dia semua. Biasanya setahun sampai sekali rosak. Sebagainya, kita decide untuk ambil yang kualiti sikit. Dia kayu lah. Kayu keras tu. Dia berat sikit tapi dia tahan. Kalau dia pertumbuk, tangan patah dulu insyaAllah. Kan? Jadi dia tahan lah. Dia agak. Dan saya try tengok kalau loka besi pun dalam 200.5. So kita tambah dengan RM100 je lah. Kalau kita pun beli pun berapa progress, ada duit beli 5 biji dulu, bagi ni 5 biji dulu. Kan? Macam tu lah. Jadi 350 biji ni perlukan 30 biji sahaja. Dan sekarang ada berapa biji dah orang bagi? Ada 3-4 biji lah ada orang yang dah infak. Kalau tuan-tuan mungkin berhajat malam ni nak menyumbang sama. Saya pegang satu yang tuan. Saya sendiri pun saya bukan berkeluar duit saya banyak sangat untuk bantu untuk tahfiz ni. Tapi setiap kali kita buat satu dengan keadaan duit tak ada pun, Allah kasi ada je orang yang bagi. Cuma kita bimbang kita bukan salah seorang daripada orang tu. Walaupun dengan Sekupang, walaupun dengan Serenggit, kita takut kita tak ada langsung. Saya pesan untuk diri saya nampak ni. Nah, sebab tu kita usahakanlah. Ada lebih kurang dalam 25 lagi biji untuk dalam untuk nak siap nak dapatkan untuk bayar sponsorship lah untuk loker ni. Tuan-tuan berhajat, sama-sama kita usahakanlah. Jangan bimbang, tuan-tuan kata, saya mana nak ada usah 350, bagilah berapa pun tak nak usah 3 upang 5 duit pun boleh. Kerana berapa pun tak apa, dia bukan soal banyak atau sikit. Yang tu penilaian Allah yang izinkan lah. Kerana cuma kita, saya sebut harga saya siap, tak ada makap-makap, tak ada kot saya dapat persen 10-20%, tak ada tuan. Dan kita direct kepada ni. Tuan-tuan boleh terus ke account pun tak apa, ataupun saya, sahabat saya tak tabung ke apa, tuan-tuan. Nak sumbang-sumbang lah dalam tu insyaAllah. Ya, saya doakan mudah-mudahan pada yang menyumbang Allah murahkan rezeki, panjangkan umur. Pada yang mungkin tidak ada kemampuan nak menyumbang, moga Allah murah rezeki dia lagi untuk dia menyumbang selepas ni untuk mana-mana pun tempat ataupun kebajikan yang lain termasuk surau tuan-tuan insya-Allah.
Jadi sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak melakukan kemungkaran dan kerosakan di atas muka bumimu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah Tuhan yang mengetahui segala aib kami. Ya Allah, hari ini kami nampak seolah-olah mulia pada pandangan umum disebabkan kau memelihara banyak perbuatan dosa kami pada pandangan mereka. Ya Allah, maka ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayangmu, ampunkanlah dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, yang akan datang, yang akan kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, anda ada dalam kalangan kami yang hadir malam ini, yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Anda ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Anda ada dalam kalangan kami yang masih terlibat dengan kezaliman, yang makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubha, yang masih meninggalkan salat, yang belum mengeluarkan zakat. Izinkan kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau jadikan kehidupan kami sebagai kebaikan dan jambatan akhirat untuk kami sama-sama usahakan amal saleh sebelum kami mati, ya Allah. Ya Allah, kau satukanlah hati-hati kami. Ya Allah, kau temukanlah titik persamaan di atas khilaf dan perbalahan yang sedang kami lalui. Ya Allah, kau buanglah penyakit hasad dengki dalam kalangan kami. Ya Allah, janganlah asbab perbezaan warna politik disebabkan perbezaan dalam soal kepercayaan kau memisahkan di antara hubungan silaturahim sesama kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.